Hai, jalan pagi kita sekarang di objek wisata pemandian air terjun Lubuk Tampurung, Kampung Guo. Ya. Jadi sobat dari Jalan Raya Belimbing itu memakan waktu sekitar 10 menit pakai mobil ya. Jalannya kecil ya. Jadi tidak direkomendasikan memakai bus ya, karena jalannya terlalu sempit. Sobat, ini kondisi jalan menuju ke Lubuk Tempurung. Jadi masih banyak hutan ya. Jadi jalannya setapak ya, tapi mengasihkan sobat. Jalannya mendaki sobat. Jadi cukup menantang untuk jalan pagi. Ini jalannya cukup menantang sobat, pendakiannya cukup tinggi. Oke, mantap sobat. Terusnya cantik sekali, suasananya asli, sejuk. Sangat rekomendasi sobat. Sobat, jadi di samping kita jelajah, kita bisa juga mendapatkan durian ya. Jadi mantap sobat. Oke sobat, setelah capek kita jelajah ke air terjun Lubuk Tempurung, maka kita sekarang menikmati makan di pondok ya, yang nyaman ini. Nanti sobat, pemandangan dari Lubuk Tempurung. Coba sobat lihat perbukitan yang indah. Kemudian kita bisa lihat Kota Padang dari puncak Lubuk Tempurung ini. Itu Kota Padang sobat, sangat jelas sekali dari Lubuk Tempurung ini.